Kegiatan berkebun seperti menanam bunga, sayuran, atau buah-buahan kini banyak digemari masyarakat. Terkadang pengetahuan tentang pupuk terbaik untuk tanaman sama pentingnya dengan mengetahui bagaimana cara mengurus setiap tanaman. Nah guys, untuk kepentingan menanam tanaman yang sehat, berikut ini adalah rekomendasi singkat tentang 10 pupuk terbaik untuk tanaman hias, tanaman sayuran, maupun buah-buahan dengan banyak multivitamin yang akan menyehatkan si tanaman. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa ya guys, ditekan dulu tombol subscribe dan loncengnya, biar kamu gak ketinggalan update seputar produk terbaik pilihan Produkpedia. Dan untuk link pembeliannya seperti biasa ada di bawah ya guys. Saya Dandi dari Produkpedia dan ini adalah 10 pupuk tanaman terbaik pilihan Produkpedia. Miracle Grow Water Soluble All Purpose Plant Food. Miracle-Gro adalah merek terkenal dan terpercaya di kalangan tukang kebun. Dan pupuk ini adalah pupuk mineral serbaguna dan ramah dompet yang dapat kamu gunakan pada bunga, sayuran, pohon, tanaman hias, dan banyak lagi. Yang harus kamu lakukan adalah hanya meralutkan formulanya aja dengan menggunakan air nih guys, untuk memberikan makanan tanaman kamu setiap 1-2 minggu sekali. Pupuk seharga 600 ribuan ini langsung bisa memberi tanaman kamu nutrisi yang dibutuhkan, menghasilkan juga tanaman yang lebih besar dan lebih sehat nih guys. Jack Classic All Purpose Water Soluble Plant Food. Pupuk mineral berperingkat teratas ini dapat digunakan pada semua jenis tanaman indoor maupun outdoor, termasuk tanaman dedaunan, evergreen, tanaman keras, umbi, semak, dan juga bunga nih guys, menjadikannya makanan tanaman serbaguna yang sangat bagus. Pupuk seharga 100 ribuan ini memiliki rasio NPK 20:20:20 dan melepaskan nutrisi secara bertahap hingga 4 bulan untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang kuat. Gunakan juga sesuai dengan instruksinya nih guys, agar tidak membakar tanaman kamu. Osmocote Smart Release Plant Food. Formula granular ini bisa bertahan hingga 6 bulan setelah pemakaian. Jadi kamu tidak perlu repot dengan tanaman dan pupuk di setiap minggunya. Rasio NPK-nya 15:9:12 yang akan memastikan pertumbuhan yang cepat dan subur nih guys. Pupuk ini juga mudah untuk diaplikasikan. Kamu dapat menaburkannya di sekitar tanaman yang ada dengan sendok atau yang sudah diukur sebelumnya. Pupuk seharga 600 ribuan ini diformulasikan dengan 11 nutrisi penting untuk tanaman. Pupuk ini juga bekerja dengan hampir semua varietas tanaman, terutama di semua kondisi pertumbuhan guys. Romcasting Organic Fertilizer. Pupuk ini memiliki aroma yang ringan dan tidak berlebihan. Meskipun bukan pupuk yang sebenarnya, pupuk ini dapat bermanfaat untuk kesehatan tanaman bunga kamu. Ini sebenarnya adalah tanah yang dicerna oleh cacing. Rasio NPK-nya adalah 1:0:0. Dan ini juga mengandung mikronutrien dan mikroba yang akan menguntungkan bagi tanaman. Kandungan pupuk tersebut bisa memperbaiki drainase dan struktur tanah. Jadi tidak seperti pupuk lainnya. Kamu bisa membeli pupuk ini dengan harga 7 jutaan untuk yang 7 kg. Neptune Harvest Peas and Seaweed Fertilizer. Pupuk ini memiliki rasio NPK 2:3:1 dan terbuat dari ikan dan rumput laut untuk memberi tanaman kamu booster organik yang lembut. Pupuk ini juga terdaftar dengan pengguna OMRI. Penggunaannya juga sangat mudah nih guys. Cukup campurkan cairan ini ke dalam kaleng penyiraman kamu untuk hasil yang cepat. Baunya sangat menyengat karena ini dari ikan. Hewan peliharaan kamu juga mungkin akan tertarik, jadi sangat disarankan untuk menyimpannya di tempat yang aman. Pupuk ini dijual dengan kemasan botol sebesar 400 gram dengan harga sekitar 800 ribu per botolnya. GDM Pupuk Organik Cair.
Ini adalah pupuk organik cair, booster bagi pertumbuhan dan perkembangan akar pada tanaman. Pupuk ini bisa membuat warna bunga jadi cerah, juga membuat tanaman bunga tidak mudah terserang penyakit dan bertahan bahkan pada kondisi yang ekstrim sekalipun. Pupuk ini juga dapat mempercepat tunas baru. Dan pupuk ini juga bisa digunakan mulai dari peredaman benih, pengolahan tanah, hingga perawatan di lahan. Pupuk organik cair dari brand GDM ini juga menyediakan pupuk untuk tanaman lainnya. Untuk harganya kamu bisa membeli pada kisaran 250 ribuan nih guys. Yaramila. Pupuk Yaramila 15 ribuan ini memiliki rangkaian lengkap nutrisi paling penting untuk tanaman. Kombinasinya nitrogen, fosfor, dan kalium yang dirancang untuk memaksimalkan hasil dan kualitas pada tanaman. Diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan tanaman yang tepat, setiap partikel Yaramila mengandung jumlah NPK yang disesuaikan secara tepat. Jadi ketika diterapkan secara akurat pada tanaman, pupuk Yaramila memastikan pertumbuhan nutrisi utama yang akurat dan lengkap. Selain itu penggunanya juga dapat memilih dari produk Yaramila yang juga mengandung unsur hara sekunder dan mikro yang penting untuk tanaman yang tentunya lebih spesifik. Puri Garden Pupuk Hidroponik AB Mix. Pupuk yang satu ini mengandung unsur hara mikro dan makro yang pastinya dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh secara optimal. Produk ini mudah larut dalam air sehingga memudahkan penyerapan dan cocok untuk berbagai jenis tanaman. Dengan unsur haranya yang lengkap, pupuk ini efektif untuk meningkatkan tanaman budidaya lainnya. Meskipun nama produk ini menyertakan kata hidroponik, tapi pupuk ini juga bisa digunakan pada media tanah yang lainnya. Jadi kamu bisa membeli pupuk ini dengan harga sekitar 30 ribuan untuk yang 500 gram aja nih guys. Sroti G3. Pupuk organik seharga 40 ribuan ini diformulasikan untuk tanaman berbunga. Pupuk ini dapat membuat nutrisi organik dalam tanah yang menjadi media tanam bunga, jadi memupuk tanaman bunga secara perlahan dan terkontrol. Sroti G3 dapat menggemburkan tanah, dapat merangsang dan juga mendorong pembungaan dan meningkatkan produksinya. Pupuk yang dapat memulihkan kesehatan tanaman ini juga dapat meminimalkan rontoknya bunga dan buah, meningkatkan rasa alami, juga memperpanjang usia buah nih guys, jika digunakan pada tanaman buah. Untuk harganya sekitar 40 ribuan. Magic Grow G8. Jika kamu dipusingkan dengan hama, mungkin harus mencoba produk ini. Selain menutrisi tanaman, pupuk ini juga berfungsi sebagai aktivator insektisida dan fungisida. Dengan menambahkan produk ini ke campuran pembasmi hama, efektivitas insektisida akan berlipat ganda. Sedangkan sebagai pupuk, kualitas produk ini juga memiliki banyak keunggulan nih guys. Produk ini juga mampu membuat tanaman Anda tumbuh lebih besar, lebih lebat, dan juga seragam. Ia juga mampu menguatkan akar sehingga tidak mudah kering saat musim kemarau atau busuk ketika musim hujan. Kamu bisa membeli pupuk ini dengan harga sekitar 150 ribuan untuk yang 900 mili. Keren nih cuy. Nah itu dia tadi ke 10 pupuk terbaik untuk tanaman hias, tanaman sayuran maupun buah-buahan dengan banyak multivitamin yang akan menyehatkan si tanaman. Jika kamu mencari pupuk terbaik untuk semua jenis tanaman yang kamu punya, maka ketahui dulu kandungan yang ada di dalamnya. Jangan lupa juga untuk memperhatikan setiap dosis pemakaian. Diusahakan jangan berlebih karena bisa berakibat buruk bagi si tanaman itu sendiri. Jadi untuk link pembeliannya ada di bawah. Selamat berbelanja, sampai jumpa di produk-produk berikutnya. Dadah!